kasih Bapak Ibu, semoga Kakak sembuh. Silakan. Ibu, sendalnya copot dulu ya. Nanti kita masuk ke dalam. Ya, kita copot dulu ya. Kita ke dokter ya. Selamat pagi, Mas. Iya, pagi, Mas. Yang tadi telepon ya? Iya, betul, saya tadi telepon. Saya nomor antrian 3. Oh, iya. Ayo, silakan masuk. Terima kasih, Mbak. Ayo, Bu. Kita berobat ya. Sini dokter ya. Ya. Sabar ya, Ibu. Permisi, selamat pagi. Selamat pagi, silakan masuk. Pagi, Dok. Pagi, silakan duduk, Mas. Silakan duduk, Bu. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Halo, Ibu. Maafkan Ibu saya ya, Dok. Oh iya, tidak apa-apa, Mas. Santai aja, Mas. Kamu bohong ya? Kamu bilang Ibu mau diajak umroh. Kenapa kamu ajak Ibu ke sini? Kamu bohong! Kamu bohongin Ibu! Kamu bohongin Ibu! Kamu bilang Ibu mau ajak lihat itu tuh. Ibu mau lihat Mekah. Kenapa Ibu kesini? Ibu mau lihat Mekah. Ibu mau umroh. Ibu mau umroh. Bukan kesini. Ibu nggak mau kesini. Ibu nggak mau. Ibu nggak mau. Maaf, Mas. Ini siapa kamu ya, Mas ya? Ya, Ibu saya, Dok. Kira-kira sejak kapan ya Ibu Mas sudah seperti ini? Sejak lahir Ibu saya seperti ini, Dok. Terus bagaimana kamu lahir, Mas? Iya, sama kakek saya, Ibu saya dinikahkan. Tapi 10 bulan langsung diceraikan. Karena seperti ini keadaannya. Saya lahir dari rahim Ibu saya, Dok. Dan seperti ini kan setiap harinya, Mas? Iya, setiap hari selalu seperti ini. Kamu berbakti sekali, Mas, sama Ibu kamu. Ya. Tapi kan dia tidak kenal kamu, Mas. Ibu memang gak kenal saya, tapi Allah mah tahu. Allah tahu kalau dia ibu saya. Ibu saya kena gula, Dok. Baiklah, Mas. Kalau gitu saya siapkan resepnya untuk penyakit gula Ibu supaya kadar gula Ibu lebih terjaga dan juga stabil ya, Mas, ya. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama. Sebentar, tunggu sebentar. Ya, resepnya sudah saya buatkan. Jadi nanti Mas tunggu aja di ruang tunggu, nanti akan dipanggil. Terima kasih, Dok. Ya. Mari saya antar.